suplemen pentol goreng. Beli spare partnya di sini, guys. Gali parts. Kalau beli pentol, nah ini. Boxer ya, G1000 tapi boxer jenisnya. Nanti kita review, kita unboxing. Saat ini kita unboxing dan kita rakit ya, dan kita review mungkin ada di video ini atau mungkin di video selanjutnya. Pokoknya patengin terus, nanti ada di deskripsi atau di sini ya. Lanjut kita bongkar dulu ini body utama dari G1000. Diwali BM jika manggung mujuri rono. Dari depan saja ini sudah beda ya, ini puter mas. Nah. Boxer itu ibarat kata itu lebih besar itu ya. Boxer kita pasang pakai roda karet ya. Perlengkapannya ini ada buahnya ya, ada ini pelindung fan belt, terus ini untuk fan belt sendiri, ini kepala atau hip ya. Terus baut-bautnya juga ada di sini semuanya. Nah ini semuanya ada pull tension boron ya, kamu tidak membalmil. Ini ada ini stud handle ya. Kita pasangnya nanti di sini. Nah, kita siapin dulu biar cepet. Terus ini perlengkapan alatnya ya. Oke, pasang roda yang kiri ini, kiri ya, ada tulisan kiri. Ini roda untuk yang kanan. Nah, ini kanan. Jangan kebalik ya. Ini kuwik itu nyiptain sendiri. Jadi biasanya kan hadapnya ke sini ya. Ini kuwik nyiptain sendiri. Nah, rodanya bukan roda cherry atau pelek cherry, tapi ini pelek asli dari kuwik custom. Kak, baut rodanya sudah dipakai yang sana ya. Jadi kita hentikan dulu, kita rakit yang setirnya ya. Dibalik mas. Karena memang yang awalnya ada G1000 boxer, nah, jadi kemarin pinnya ini dipakai untuk yang lama, sehingga saat ini kita nanti ambil di toko karena memang sudah terpasang di G1000 boxer yang sudah terpasang atau yang ready kemarin. Jadi kemarin itu ada yang beli, nah, cuman belum dirakit sehingga perlengkapannya ini ada yang ketinggalan di rumah pemiliknya. Nah, untuk pemasangan saat ini sehingga kurang ya pennya. Oke, kita ambil lagi di toko. Nah, ini perlu diperhatikan, ini harus nyilang ini ya guys. Nah, nyilang gini. Nah, ini harus nyilang ya. Cara pasangnya nyilang seperti ini. Kalau yang Kronos itu di sininya yang nyilang. Jadi sini nggak perlu nyilang. Oke, kita pasang seperti ini. Ini nanti jangan lupa ini gini ya. Jadi tumpuan gini, jangan di bawah sini, sulit nanti bengkong.
untuk handle ini harus masuk ke situ ya. Ada dua setelan. Ya, setelan kenceng, kuwenceng, kendor. Nah, ini dimasukkan. Nah, seperti itu. Ini copot sih ae. Ya wis gak masuk copot nang. Oke, kita lanjut yang sana. Ini plastiknya harus dibuang. Puli ini mas, puli utama warna abang. Kalau puli utama itu semuanya sama, antara G1000 dengan boxer itu sama, nggak ada bedanya. Jadi diambilin gini karena pasti nanti seret ya, karena benar-benar presisi dia pakai CNC. Mas, muter ya. Oke, sudah terlepas, kita pasang. Jangan lupa noknya spay ya. Nah, oke. Kita pukul pakai ini kayu dan batu gitu. Pukul. Enggak ada yang ini. Nah, biar dilindungi gitu ya. Pakai alat alat alam ini guys namanya. Seret ya, karena kita di plastik, sisa-sisa plastik. Kalau nggak ada enak. Is, pasang baut. Eh? Apa? Ya ini pakai baut nanti masuk sendiri dia. Kenceng, kenceng, kenceng dia. Oke, sudah. Ini sudah ambil pinnya wis ya, Mang. Yes, ini modal lagi. Ini gara-gara kuiknya nggak ada di sini, lali. Ya, perusahaan besar lali, guys, guys. Oke, kita pasang ini. Mas. Nah, ini ya sudah terpasang. Oke. Lupa suplemen pentol goreng. Beli spare part-nya di sini, guys. Gali parts. Kalau beli pentol, nah ini. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Menyilang. Oke, okay. Pasang handle ya. Ini pakai ini. Pesta. Enak wis sih, berdiri latin. Nah, ketarik. Nah. Mana berat? Enggak ada berat gitu kok. Nah, wis itu toh ae. Thank you.
Faktor umur. Oke. Bagian bawah handle, lanjut kita ke atas pemasangan handle tuas dan juga pemasangan tuas pulley tension. Nah, tinggal nanti pasang grill ini. Ini tuas handle tension. Kualin, kak. Ini pasang tension. Nah. Ini. Ya. Handle-nya nanti masuk. Bawah. Pemasangan selebor nih ya. Ini selebor pulley tension. Selanjutnya nanti selebor pelindung fan bell. Pemasangan grill ya. Dipukul-pukul pakai kayu atau palu karet ya. Cuman saya enggak punya ya pakai kayu. Nah, seperti ini sampai masuk. Jangan dikasih oli, kalau dikasih oli licin, nanti copot-copot terus. Ah, selesai kan? Sabar pokoknya. Terakhir itu. Sudah selesai nih tadi terakhir pemasangan. Nah, oke. Sekian dulu itu tadi proses perakitan, nanti kita review ya. Ini boxer ya, seperti ini boxer. Ah, ada velgnya. Oke, kita mau review di channel berikutnya.